Pembukaan pendidikan dan pelatihan Pemadam Tingkat 1 Program 45 Jam Pelatihan bagi peserta gabungan instansi pemerintah daerah dan swasta dan apel gabungan pegawai pusdiklat dan laboratorium Senin 17 Februari 2020 siap dilaksanakan. Selanjutnya pasukan siap diperiksa. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Pemadam 1 Program 45 jam pelatihan bagi peserta gabungan instansi pemerintah daerah dan swasta Senin 17 Februari 2020. Romawi 1. Dasar penyelenggaraan. 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. 2. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 43 Tahun 2018 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan. 3. Permohonan pendidikan dan pelatihan Pemadam 1 Program 45 jam pelatihan dari instansi pemerintah daerah dan swasta. Pendidikan pemadam kebakaran di Indonesia dilakukan oleh DKI Jakarta. Nah, ini kami mengucapkan Kementerian Dalam Negeri mengucapkan terima kasih kepada DKI Jakarta karena hampir setengah bahkan lebih merupakan lulusan dari Ciracas ini. Sebagian ada diklat di
Kemdagri, di Rokan Hilir, dan sebagian juga ada di tempat lain. Tapi lebih daripada setengah kekuatan Damkar Indonesia ini merupakan buah karya atau hasil diklat dari diklat Damkar Ciracas ini. Tugas kita tugas yang berbahaya. Latihan yang baik mengecilkan bahaya yang kita peroleh. Latihan yang tidak serius membahayakan jiwa kita. Walaupun kita memiliki moto pantang pulang sebelum padam, tapi kalau kita tidak memiliki keterampilan, apinya mati sendiri. Ya, oleh karenanya tingkatkan terus kemampuan kita. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Senin tanggal 17 Februari 2020 dengan resmi saya nyatakan Diklat Pemadam Kebakaran 1 bagi aparatur pemerintah daerah dan swasta, dengan ini saya nyatakan dibuka.